Sejak Januari hingga kini, 512 individu melibatkan anggota dan pegawai polis Negeri Sembilan serta keluarga mereka disahkan positif COVID-19. Daripada jumlah itu, dua kes kematian direkodkan. Bagaimanapun, Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan, Senior Assistant Commissioner Dato' Cik Zakaria Osman berkata, penularan jangkitan dalam kalangan pasukan keselamatan itu masih terkawal. Tahun ini 512 pegawai, anggota dan ahli keluarga yang telah dikesan kena COVID dan dikuarantinkan sekat tahun ini. Berbanding tahun lepas, the whole tahun lepas kita ada 545. Jadi nampaknya ada peningkatanlah. Dan belum habis tahun kita dah ada 512. Tapi alhamdulillah setakat ini majoriti adalah stage 1, stage 2. Pihaknya akan mempergiat usaha untuk memastikan vaksin COVID-19 segera diberi kepada anggota dan pegawai polis Negeri Sembilan serta keluarga mereka.